Nathaniel Yus menjadi perenang pertama di kelompok putra yang memecahkan rekor NAS di Festival Aquatic Indonesia 2017 di Jakabaring Aquatic Stadium Palembang. Dengan demikian, pemirsa, hingga hari keempat ini sudah 8 rekor nasional tercipta. Gagarin Nathaniel yang turun di nomor 200 meter gaya dada putra mencatatkan waktu tercepat 2 menit 15,35 detik atau menajamkan rekor NAS lama dengan waktu 2 menit 16,61 detik. Ia menjadi perenang kelompok pertama yang mampu memecahkan rekor nasional. Di nomor 200 meter gaya dada putri, Azahra Permatahani menjadi yang tercepat dengan catatan 2 menit 33,66 detik. Peringkat 2, Felicia Angelica. Pada nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra, Triadi Fauzi dari Jawa Barat meraih medali emas setelah finish pertama dengan catatan waktu 53,88 detik, disusul Glenn Victor Susanto. Di nomor 100 meter gaya kupu-kupu putri, Nurul Fajar Fitriati keluar sebagai pemenang dengan catatan 1 menit 2,01 detik. Posisi kedua Adinda Larasati dan ketiga Angel Gabriel Yus. Perenang nasional dari Jawa Barat Fadlan Prawira belum terkalahkan di nomor jarak jauh 1.500 meter putra. Fadlan finish pertama dengan catatan 15 menit 47,70 detik. Diikuti Atalarik Maulidi posisi kedua dan ketiga Rashif Amila. Cabang renang masih mempertandingkan beberapa nomor pada Selasa 25 April.